Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya, Erna Sutanti. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat tas rajut mini ya, tidak terlalu besar seperti ini. Ini untuk alasnya, saya buat alas bundar. Ini simple, cantik. Langsung saja kita ikuti tutorialnya. Untuk alat dan bahannya, ini saya gunakan benang polyester dua warna. Kemudian hakpennya saya pakai tulip gold yang nomor 4 dan korek api. Langsung saja, pertama kita akan buat alas bulatnya. Ini saya pakai benang yang warna gelap lebih dulu. Untuk jenis benangnya tidak harus sama ya, boleh gunakan jenis benang yang lain. Untuk hakpennya disesuaikan aja. Ini saya potong dulu ujungnya karena berserabut. Pertama kita buat magic ring. Ini untuk bagian yang pendek berada di depan, kita putar menyilang, kemudian jepit dengan ini jari manis. Masukkan hakpen dari bawah, rantai 3 sebagai pengganti 1 DC. Setelah itu tambahkan 11 DC lagi, jadi totalnya ada 12 DC pada magic ring. 3 4 5. Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Tarik benangnya kuat-kuat. Ini ya, 3 rantai sebagai pengganti 1 DC ditambah dengan 12 DC. Totalnya ada ditambah dengan 11 DC, maksud saya totalnya ada 12 DC. Tadi rantai 3, 1, 2, 3. Kita slip stitch pada rantai yang ketiga ini. Untuk selanjutnya, ini saya buat rantai 2 saja supaya nanti pada saat sambungan tidak terlalu nampak. Kemudian kita buat DC increase di sebelahnya ini. Di sini kita isi dengan 2 DC. 1 2 Lanjut sebelahnya juga 2 DC. Sebelahnya lagi 2 DC. Lakukan memutar, totalnya nanti harus ada 24 DC. Ini ya, setelah satu putaran ini totalnya ada 23, karena ini tadi masih sendirian yang rantai 2 tadi, jumlahnya masih 23. Jadi di lubang yang sama dengan rantai 2 ini kita tambahkan satu lagi. Pas totalnya ada 24 DC. Kemudian slip stitch di atas rantai yang kedua ini. Setelah itu rantai 2 ini di sini ini. Ini kita isi dengan 1 DC. Sebelahnya kita isi 2. Sebelahnya satu lagi, kemudian 2,
Ini kita ulangi sampai satu putaran, polanya 1, 2, 1, 2, 1, 2. Totalnya nanti harus ada 24 ditambah dengan 12, harus ada 36 DC. Ini setelah satu putaran. Di awal sini masih ada satu, ini satu ya. Ini terakhir setelah dua ada satu, maka di rantai yang sama dengan ini, rantai dua ini kita tambahkan satu DC lagi. Jadi jumlah totalnya pas ada 36 DC. Kemudian slip stitch di atas rantai dua ini. Ini jadinya. Lanjut rantai dua lagi. Sesudahnya ini miliknya DC yang di bawahnya ini. Di sini kita buat satu DC. Sebelahnya satu DC. Sebelahnya lagi kita isi dengan 2 DC. Lanjut. 1. Satu, dua. Kita ulangi polanya 1 1 2, 1 1 2, terus sampai satu putaran. Nanti di lubang yang sama dengan dua rantai ini, di sini terakhir ini, di sini nanti kita tambahkan satu lagi, jadi ada dua, totalnya harus ada 48 DC. Ini sudah selesai row yang keempat, slip stitch di atas rantai yang kedua ini, kemudian rantai dua lagi. Di sini ini lubang ini miliknya DC yang di bawahnya, kita isi dengan satu DC. Lanjut satu. Satu lagi, kemudian dua. Lanjut satu, 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 dua. Ini kita ulangi polanya 1 1 1 2 1 1 1 2, terus sampai satu putaran. Nanti di lubang yang sama dengan rantai 2 di sini ini kita tambahkan lagi supaya pas, totalnya harus ada 60 DC. Selanjutnya masuk row yang keenam. Ini di lubang yang sama dengan rantai 2 ini sudah saya tambahkan 1 DC. Slip stitch di atas mata rantai yang kedua, rantai dua lagi. Kemudian ini miliknya DC yang di sini, ini kita isi dengan satu. Lanjut satu lagi, satu, satu, kemudian dua, satu, dua, kemudian 4 DC sesudahnya. 1, 2, depannya lagi 3, kemudian 4. Selanjutnya kita isi dengan 2 rantai. Ini kita ulangi polanya 1 1 1 1, kemudian 2, sampai satu putaran. Di sini nanti di lubang yang sama dengan dua rantai ini kita tambahkan 1 DC lagi, totalnya ada 72 DC. Masuk row yang ketujuh.
Ini ya, di lubang yang sama dengan lantai 2, udah saya tambahkan satu DC juga. Kita slip stitch di sini. Lantai 2. Kemudian di sini di lubang miliknya DC ini kita isi dengan satu. Tambahkan satu lagi. Satu. 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 Ini satunya sebanyak 5 kali. Kemudian di lubang yang keenam kita isi dengan 2 DC, 1 2 DC di lubang yang sama. Setelah itu buat lagi 5 DC sesudahnya, masing-masing kita isi dengan 1 DC. 3 4 5. Di hitungan yang keenam kita isi dengan 2 DC. 1 2. Lanjutkan sampai 1 putaran. Polanya 1 1 1 1 1 atau 5 DC. Kemudian sesudahnya kita buat 2 DC di lubang yang sama. Lakukan sampai 1 putaran. Nanti di lubang yang sama dengan 2 chain ini kita tambahkan 1 DC lagi. Masuk row yang ke-8. Ini slip stitch di atas rantai yang kedua, kemudian chain 2 lagi. Di sini ini lubangnya milik DC yang di bawahnya, kita isi dengan 1 DC. Lanjut masing-masing kita isi 1 DC sebanyak 6 ya, tidak termasuk 2 rantai ini. Jadi 1 2 3 4 5 6. Kemudian DC increase atau 2 DC di lubang yang sama. Buat lagi DC sebanyak 6. 2 3 4 5 6. Selanjutnya isi dengan 2 DC di lubang yang sama. Jika sudah, ini kita lanjutkan sampai 1 putaran. Nanti di rantai yang sama ini dengan 2 rantai ini kita tambahkan satu lagi, 1 DC lagi. Ini kita lanjutkan dulu. Setiap naik row akan bertambah sebanyak 12 DC. Ini sudah selesai row yang ke-8 di lubang yang sama dengan 2 chain ini, sudah saya tambahkan 1 DC lagi. Selanjutnya langsung kita slip stitch. Ini untuk alasnya saya buat sampai 8 row saja. Kalau teman-teman mau lebih lebar lagi silahkan ditambah sendiri. Caranya sama ya, tinggal ditambah aja tiap tiap bloknya ini tinggal ditambahkan satu lagi. Semisal ini row yang ke-8 6 DC, DC increase, maka row yang ke-9 7 DC, DC increase, row yang ke-10 8 DC, DC increase, begitu seterusnya. Ini coba kita ukur dulu diameternya, ada 15 cm. Kemudian ini kita rantai 1. Sekarang saya akan buat SC keliling. Masing-masing mata rantai kita isi dengan 1 SC. Tidak perlu penambahan lagi ya. Ini lanjutkan
sampai satu putaran. Ketemu lagi di titik sini nih. Ini hasilnya setelah SC satu putaran. Total keseluruhan harus ada 96 SC. Selanjutnya slip stitch ini, slip stitch di SC yang pertama. Rantai 1. Kemudian di lubang yang sama kita buat SC lagi. Ini akan saya lanjutkan membuat SC beberapa baris lagi, kira-kira 3 sentian. Kalau yang mau langsung masuk baris motif juga nggak apa-apa. Ini saya buat dulu sebagai dasarnya sekitar 3 senti untuk SC-nya. Ini untuk SC-nya sudah saya tambahkan 7 baris ke atas. Selanjutnya kita akan ganti dengan benang yang baru. Caranya ini kita kait. Kemudian saya ikat di sini. Setelah itu di lubang yang sama ini ya, di lubang yang sama ini kita buat satu ADC. Kemudian masuk ke sebelahnya ADC, kait di lubang di bawahnya ini. Kemudian ADC lagi sejajar dengan baris di bawahnya. Kait lagi ADC tepat di bawahnya ini. Buat ADC lagi tepat di bawahnya ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ambil satu lagi tepat di bawahnya ini. Buat ADC seperti ini jadinya. Ini kita lanjut lagi buat ADC. Kemudian yang sejajar dengan bawahnya ini. Di sini ya. 2. 3. Satu lagi di sini. Nah, ini kita lakukan terus sampai satu putaran kembali ke sini. Ini ya, setelah satu putaran pas ini, selanjutnya kita slip stitch di atas DC yang pertama ini. HDC yang pertama. Oh iya, ini langsung saya ganti lagi dengan benang yang pertama. Ini ya, dari sini tadi ini tidak saya putus, jadi langsung kita kait saja. Kemudian rantai 1 DC mulai lubang yang sama ini. Kita hitung harus 96 SC ya. 2 3 4. Ini
Kita buat lagi SC keliling, masing-masing putaran ada 96. Lakukan sampai 7 baris, sama seperti dasarnya ini. Kita buat lagi 7 baris ke atas. Ini ya, setelah sampai 7 baris lagi SC-nya, kita akan slip stitch-nya gunakan benang yang lebih mudah. Sini. Seperti sebelumnya, rantai 1 langsung kita buat HDC di lubang yang sama ini. Kemudian HDC juga, tapi di barisan yang kedua dari atas. HDC selanjutnya barisan yang ketiga dari atas. Lanjut. Satu, dua, tiga, empat, lima, satu lagi, enam, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Hasilnya seperti ini ya. Ini kita lakukan terus sampai dengan ketinggian yang kita inginkan. Polanya sama buat 7 SC maksud saya. Kemudian HDC 1 2 3 4 5 6. Ini karena 7 baris tadi masih ada sisa, enggak apa-apa. Ini kita lanjutkan sampai dengan ketinggian yang kita inginkan. Ini ya teman-teman, hasil akhirnya untuk bodinya ini saya buat 4 baris motif saja. Di baris yang ketiga warna dasarnya saya ganti. Ini sudah selesai ya. Untuk tutupnya ini saya tambahkan 7 juga, 7 baris SC. Jika sudah, kita slip stitch di sini. Kemudian matikan benangnya. Potong. Selipkan di sela-sela rajutannya. Ini sudah jadi ya, seperti ini. Di bagian depan saya beri label Salsabila Handmade. Selanjutnya ini kita akan pasang ringnya. Untuk ringnya saya pakai ring gawang seperti ini. Kalau nggak ada boleh gunakan ring biasa ya, ini cuman alternatif saja. Cara pasangnya, kita luruskan dulu, kemudian cari titik tengahnya. Ini titik tengahnya udah pas ya di sisi kiri kanannya. Buat sekitar 1 cm di atas garis ini, karena nanti kalau yang mau dipasang puring ini nanti bagian atasnya akan dijahit supaya tidak kesulitan menjahitnya. Jadi ini saya turunkan sedikit, kemudian ini kita pasang. Terus dikuatkan, boleh pakai tang untuk menguatkan ini bagian dalamnya. Satu sisi sudah terpasang, kita pasang sisi selanjutnya di sini. Turun 1 2 2, atau sekitar 1 cm ya turunnya. Kita paskan lagi supaya tidak miring. Ini. Supaya lebih bagus ini nanti untuk bagian alasnya pada saat membuat puring ini diberi
pusat hati ya. Ini jadinya seperti ini. Tinggal kita pasang ring handle instannya, maksud saya. Ini sudah jadi. Demikian tutorial dari saya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.